Untuk well 1 biasa kita pakai untuk mengantarkan jenazah ataupun kondisi pasien yang tidak bisa yang ritmenya yang cepat. Contoh kayak jantung tidak bisa memakai ritme yang cepat, jadi kita pakai well 1 yang bunyinya seperti ini. Terperosok ambulan di Tanjakan Ras, baru ketemu pagi hari. Katanya terperosoknya maghrib, baru ketemu. Ambulan. Bapak ambulan di mana? Sahabat, apa kabar kalian hari ini? Selamat bertemu kembali bersama Karedok Lenca Channel, yang senantiasa menayangkan video-video menarik seputar jurnal, wisata, info jalan raya, kisah misteri dan dongeng legenda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat, karena indahnya berbagi, lebih indah daripada menggibah. Selamat menonton! Sopir ambulans bisa dikatakan jadi nihu pekerjaan yang membutuhkan skill berkendara mumpuni. Mengingat sopir ambulans harus membawa pasien atau korban kecelakaan sesegera mungkin ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Jadi, paling tidak seorang sopir harus berani untuk selap-selip di antara mobil dan motor yang ada di jalan raya. Tetapi selain jago menyetir, sopir ambulans juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan skill tambahan lo. Ini bukanya ke atas, karena kan DFF. Jadi enak kalau ke samping itu kan nggak sempit. Kalau ini mah tinggal langsung ini ke atas. Semoga saja dengan adanya video ini banyak teman-teman sahabat yang bisa berbagi ya, Pak Anto ya. Itu Pak. Buat masjid, buat tempat-tempat ibadah, buat BNPT, buat apa ya. Saya tutup. Pengetahuan dasar terkait medis setidaknya harus diketahui oleh sopir. Untuk itu paling tidak sopir ambulans pernah mengikuti pelatihan penanggulangan penderita gawat darurat, PPGD. PPGD penting bagi para sopir ambulans, apalagi jika mereka kerap menangani dan membawa korban kecelakaan lalu lintas, laka lantas, ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
mempunyai bapak seorang driver ambulans. Teman-teman para tahu nggak kalau ayah Farel, bapak Farel kerjanya sebagai supir ambulans? Tahulah. Tahu. Teman saya tuh katanya cerita tuh, bapakku tuh nggak takut yang sama nyengantar jenazah gitu, kan seram tuh. Apa lah kata Farel? Tada. Bapak saya kan dah berani tu, dah terbiasa, tentulah tak ada. Lagipun itu kan kewajiban bapak saya. Ayah Farel, pahlawan yang seperti apa sih buat Farel dan keluarga? Pahlawan kayak bisa ngelindungi keluarga gitu. Kalau menurut Farel, jadi supir ambulan tuh keren? Keren lah, karena bisa menyelamatkan orang. Misalnya orang tuh dah mau tengap-ngap, langsung bawakan ke rumah sakit gitu. Seorang sopir ambulans setidaknya harus tahu dasar-dasar cara memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Artinya, paling tidak seorang sopir bisa memberikan pertolongan awal jika korban laka lantas mengalami luka-luka maupun cedera, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Jika Anda menjadi supir ambulans, maka syarat utama adalah Anda harus berusia lebih dari 18 tahun. Beberapa layanan medik bahkan mensyaratkan usia lebih 21 tahun. Biasanya layanan medik meminta syarat umur 21 tahun karena alasan asuransi, catatan mengemudi yang baik, tidak pernah kecelakaan, dan tidak ada catatan kriminal dan referensi yang baik. Anda akan melakukan banyak hal seperti mengangkat berat, tandu, kadang-kadang harus naik ke tangga. Jadi pastikan bahwa Anda berada dalam bentuk fisik yang baik. Kemampuan untuk lulus tes narkoba juga diperlukan. Sebelum diizinkan untuk mengemudi, Anda harus mengambil kursus AVOC, Ambulance Vehicle Operator Course, atau EVOC, Emergency Vehicle Operator Course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitahukan fungsi dari setiap bunyi sirine pada ambulan ataupun mobil jenazah. Untuk unit ini kita pakai modul dari Senken. Ini buat fungsinya buat rotator bagian depan, ini bagian belakang. Ini potensio atau on off sekalipun volume dari setiap sirine. Untuk bawah ini horn, bunyinya seperti ini. Untuk atas tembak, kita mulai dari ini. Untuk yelp itu fungsinya untuk membawa pasien dengan keadaan aman. Jadi kita membawa pasien tapi kondisi pasiennya sangat aman dan tidak darurat, seperti ini bunyinya. Untuk high-low biasa kita untuk pakai untuk menjemput pasien. Biasanya kalau dari rumah sakit, jemput pasien di rumahnya ataupun dimanapun berada. Seperti ini suaranya. Untuk well 1
biasa kita pakai untuk mengantarkan jenazah ataupun kondisi pasien yang tidak bisa yang ritmenya yang cepat. Contoh kayak jantung tidak bisa memakai ritme yang cepat, jadi kita pakai well 1 yang bunyinya seperti ini. Kalau pasien keadaan darurat dan secepatnya untuk segera ditangani, pakai well 2 seperti ini bunyinya. Ritmenya lebih cepat ya. Kalau untuk tool ini lebih buat ke apa ya, kalau kita berhenti di pinggir jalan mengangkut pasien atau rumahnya pinggir jalan, buat menandakan bahwa ambulans sedang melakukan tugasnya. Ini biasa tembak. Seperti itu. Oh ya, ada tambahan lagi. Tambahannya ini bunyinya seperti ini, seperti menembak ya. Bisa kondisi membawa pasien yang emang sangat emergensi, jadi kita membutuhkan biar masyarakat menyingkir. Ini tembak. Untuk aus nggak ada. Ini mikrofon buat ngomong. Bisa juga di saat nyala, kita ini buat ngomong. Mengemudi ambulan lebih sulit dan lebih beresiko dibandingkan dengan mengemudi mobil sendiri. Dan mungkin mengemudi Anda akan dimonitor setiap menit setiap perjalanan. Anda tidak akan dapat menggunakan telepon dan harus fokus mengemudi di bawah tekanan. Sahabat, kendati semua sudah oke. Namun banyak juga kita temukan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dan dialami oleh para supir ambulan. Terprosok ambulan di Tanjakan Ras, baru ketemu pagi hari. Katanya terprosoknya maghrib, baru ketemu. Ambulan. Bapak ambulan di mana ya Pak? Di Bungbulang. Ambulan Bungbulang di Uningaken, ambulan Bungbulang. Sok ambulan Bungbulang, iya nah supir ambulannya terprosok ditanyakan Ras, enggak kadil. Kecamatan Bungbulang ya. Aduh, maghrib ketemu pagi, pasiennya masih sadar. Halo, asukannya Pak Parman, dapet tinggal rujuk. Ah, Pak Parman selamat. Maghrib. Berarti Allah menelpon menawarnya. Laka lantas di Jalan Soekarno-Hatta tersebut melibatkan mobil ambulans dengan mobil Toyota Agya. Kejadian laka ini bermula dari mobil Toyota Agya yang dikendarai oleh Prayetno warga Pitungawi meluncur dari arah selatan ke utara. Namun saat hendak melintasi perempatan terminal lama, dari arah timur tiba-tiba juga melaju mobil ambulans bernopol AE1284PD yang dikemudikan oleh Sumantri, warga Mantren, Magetan. Namun kencangnya laju mobil ambulans milik Klinik Pratama Mitra Husada Magetan tersebut menyebabkan sopir Toyota Agya tak mampu menghindari dan langsung menabrak bagian samping ambulans.
Akibat menabrak ambulans, Toyota Agya langsung oleng hingga menabrak dua kendaraan roda dua yang saat itu terhenti di lampu merah. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, ada kejadian laka lantas tunggal yang melibatkan ambulans hari ini dan kemarin. Yang hari ini kondisinya tidak ada yang meninggal dunia, namun hanya luka-luka. Jadi ambulans tersebut membawa jenazah dan pada saat di TKP berusaha menghindar dari kendaraan lainnya sehingga akhirnya masuk ke dalam drainase. Untuk rekan-rekan ambulans, pembinaan yang sudah dilakukan oleh Polres Cianjur sudah cukup rutin. Namun mengingat kejadian dua hari kebelakang, ada baiknya saya menghimbau kepada seluruh teman-teman pengemudi ambulans, khususnya di daerah Cianjur, untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada sehingga tetap memperhatikan keselamatan. Sahabat, itulah seputar tayangan Karedok Lenca kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat, karena indahnya berbagi lebih indah daripada menggibah. Sampai ketemu lagi di tayangan menarik lainnya. Dadah sahabat.